Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istri korban mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut. Yang pertama, yaitu dengan cara memukul bagian kepala. Karena aku kehilangan, sampai aku bunuh suami itu seperti ini. Karena aku, dia tidak jujur, sering dibohongi aku. Karena aku, duit tak dikasih ke aku, sampai duit aja tak kasih ke aku. Macam mana aku mau mengurus ke jajan, kalau tidak duit minta ke nyokan. Aku mau mengurus ke, memang aku ngaku salah.